Nah, inilah dia suasananya di tempat makan di pinggir pantai, teman-teman ya. Karena suasana lebaran jadi cukup rame. Apalagi nanti kita masuknya ke dalam pantai Gondaria, Pantai Cermin ya, teman-teman. Kenang nunggu Ustaz, Corona. Makan lah, Om. Oke, assalamualaikum, selamat sore teman-teman dimanapun berada. Tetap semangat, ini lebaran ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman apa kabar? Semoga sehat ya dimanapun berada. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Sekarang Bunda Bunga berada di Pantai Pariaman, daerahnya sebelum Pantai Gondaria ya teman-teman. Nah, di sini Bunda tidak sendiri ya teman-teman, bersama ini dia satu keluarga, kerabat dan saudara. Ini Cici, mamanya si kembar. Cici udah pernah ke Pantai Pariaman, Ci? Kalau yang di sini baru sekali. Ah, Cici baru sekali, tapi Pantai Pariaman ini cukup panjang ya, teman-teman. Terkenal juga pantai terpanjang di Indonesia. Kemudian ada juga Cinta bersama mamanya. Seperti biasa, Bunda Bunga selalu diajak bersama Mama Cinta ya, teman-teman. Di sini Bunda Bunga juga bersama Papa Bunga di sana duduk. Bunga lihatin pantainya ya teman-teman ya. Iya. Nah, ini dia. Yang mana si kembar? Hai. Nah, ini hai. Aku Arka. Aku Arka. Yang ini siapa? And this is Rainbow. Iya, siapa cantik. Nama aku Cinta. Dan itu. Dan ini dia personil-personilnya teman-teman. Bunda lihatin Pantai Pariaman yang ini adalah pantai sebelum Pantai Pariaman ya teman-teman. Cukup panjang. Banyak pohon pinus yang baru ditanam di sini. Nah, ini. Ini adalah dan di sana itu adalah pulaunya Angso Duo. Pulaunya Angso Duo di sana ya, teman-teman. Masih panjang lagi ke sana sebenarnya, teman-teman. Pantai Cermin, Pantai Kata dan Pantai Gondaria. Dan tadi kita makan siangnya di sini, jadi kita istirahatnya di sini saja. Kenang nunggu Ustaz, Corona. Makan lah, Om. Ustaz mengecekkan Ustaz. Ya. Setelah makan siang, anak-anak udah nggak sabar ya teman-teman. Mereka sudah mau main di pinggir pantai. Dan si kembar bersama adiknya ditemani oleh maminya teman-teman. Dan yang cowok, ada lagi yang cowok minta dibeliin layangan dan main layangannya ditemani oleh Papa Bunga. Papa Bunga dan Bunda sebenarnya sedih ya teman-teman, karena tiga anaknya tidak ada yang lebaran berkumpul bersama kita. Ya, apa boleh buat ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Mungkin lebaran di lain waktu, tahun depan insya Allah kita akan kumpul ya teman-teman. Cuaca di pinggir pantai cukup panas ya teman-teman, tapi tidak terlalu terik karena cuaca saat ini tidak menentu. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, dan ini tidak terlalu panas. Jadi anak-anak cukup senang bermain. Nah, Bunda Bunga juga ikutan ya teman-teman ke pinggir pantai.
tidak mau ketinggalan juga. Buat teman-teman yang selalu setia nontonin video Bunda Bunga dan selalu dukung Bunda Bunga, Bunda Bunga ucapin terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya teman-teman. Jadi maaf lahir batin ya teman-teman. Ini adalah momen Lebaran. Semoga kita semua diberi maaf yang sebesar-besarnya. Maaf salah-salah kata saat bunda-bunda mengonten ya teman-teman. Kalau ada yang salahnya mohon dimaafin. Beginilah suasana pantai saat momen Lebaran ya teman-teman. Cukup ramai, cukup antri, dan tadi kita pesan makanannya juga cukup lama teman-teman, karena pegawainya tidak banyak, jadi kita sabar menunggu ya teman-teman. Warungnya di depan dan kita makan di saung-saung seperti ini yang ada di sini ya teman-teman. Jadi butuh waktu dan butuh perjalanan juga dari tempat dia menaruh makanan ke tempat kita memesan. Beginilah kalau makan di pinggir pantai di Pariaman ya namanya. Sepertinya terkenal dengan namanya nasi sek teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah suasana pantai hari ini, sore ini. Sekarang jam 3:30 kurang seperempat ya teman-teman. Bunda Bunga bersama kerabat dan keluarga akan menuju pulang juga. Hampir selesai anak-anaknya bermain teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.